Jumpa kembali bersama channel Ki Sugiyatna. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan senantiasa. Sahabat, saat ini saya berada di sekitar pemasangan bob girder arah Tegaluar. Dan ini sudah mendekati dengan stasiun Tegaluar. Kurang beberapa bob girder lagi akan nyampe subgrade yang ada di daerah stasiun Tegaluar. Dan nampaknya di sini ada persiapan-persiapan pemasangan bob girder, di mana kita lihat bersama-sama ini ada hoist yang sedang bergerak, yaitu tempat pengikat bob girder sedang diarahkan ke arah depan. Ya. Ini ada suara sirine, berarti ada pergerakan di girder launcher yang ada di depan ini. Hoist sedang bergerak ke arah depan untuk pemasangan atau persiapan pemasangan. Dan sementara ini belum nampak girder yang akan dipasang. Jadi terakhir dipasangan pasang kemarin ini adalah nomor 337. Kita akan menunggu bob girder berikutnya, karena dari arah barat ini belum ada dan belum nampak bob girder yang akan dipasang. Ya, baru saja hoist diarahkan ke depan dan sementara sudah berhenti, masih menunggu pengiriman bob girder 338 arah Tegaluar. Oke, bergerak maju lagi, ada dua hoist yang ada di sana. Dan ini bob girder yang sudah selesai dipasang dari arah casting yard Kopo menuju arah stasiun Tegaluar. Dan terlihat di atas ini masih ada girder launcher yang menunggu pengiriman berikutnya. Inilah bob girder yang terakhir dipasang kemarin bernomor 337 dan masih menunggu kedatangan dari bob girder berikutnya. Ini terlalu silo dari sini karena matahari memang kebetulan tepat di depan kamera. Masih di lokasi persawahan. Kemudian di depan sana sudah ada overpass. Sebelahnya overpass itu akan menuju subgrade stasiun Tegaluar.
Terlihat di depan sana sudah ada Tometo Transporter membawa book girder 338 yang akan segera diinstal di tempat ini. Ini masih perjalanan, jadi masih membutuhkan waktu beberapa menit untuk bisa nyampe ke tempat sini. Oke, tangki launcher sementara diangkat ke atas karena Tometo Transporter akan masuk di kolong dari girder launcher ini. Ini malah masih tahap persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk pemasangan. Ya, sampai juga Tometo Transporter di dekat pemasangan arah Tegaluar. Tometo Transporter dengan membawa book girder nomor 338. Sementara berhenti karena akan dilaksanakan persiapan yang lainnya. Sekian dulu untuk info persiapan pemasangan book girder ke 338 di arah Tegaluar. Oke, mesin telah dimatikan, masih menunggu persiapan berikutnya. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.